acara kegiatan apa ini? Di lapangan bola kaki Persiluangan Desa Gunung Selamat, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu bersama Zindeng PK, Zimpika, dan tamu kehormatan Zindrama dari Pekanbaru. Disponsori beberapa sanggar senam pada Minggu 29 September 2024 pagi meriah dan atraktif dihadiri ratusan orang sebagai ajang silaturahmi. Ratusan perempuan pagi itu mengenakan busana olahraga bernuansa merah putih, mereka juga menghias dengan bermacam-macam aksesori penutup kepala dan lainnya. Acara dibuka Kepala Desa Gunung Selamat dan menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh sanggar yang menjadi sponsor acara tersebut dan disampaikan bahwa kegiatan senam di Desa Gunung Selamat sudah lama vakum. Dan mudah-mudahan dengan acara Zumba Party ini memotivasi masyarakat untuk mencintai olahraga tersebut, dan Kepala Desa berharap di tahun depan dapat menggelar acara yang lebih meriah lagi dengan bekerja sama dan berkoordinasi dengan ibu-ibu PKK di Desa Gunung Selamat. Sindeng BK sebagai koordinator acara menyampaikan bahwa acara ini memupuk rasa kekompakan dan ajang silaturahmi antara sanggar-sanggar senam, hal yang senada juga disampaikan Zindrama tamu dari Pekanbaru. Berharap antusias dan kekompakan para sanggar senam di daerah Kabupaten Labuhan Batu selalu solid, dan semoga acara silaturahmi dan Zumba Party ini sering dilaksanakan, ungkap Zindrama. Pantauan reporter Palapa TV, para sanggar senam menjadi sponsor di acara Zumba Party adalah Sanggar Bunda, Sanggar Yodiva, Sanggar Warna-Warni, Sanggar Femado, Sanggar Ujulali, Grup Permata, Sanggar Lansia, Sanggar Queens, dan lainnya turut ikut serta menampilkan gerakan-gerakan atraktif. Zumba Party adalah pesta kebugaran yang memadukan gerakan dansa dengan musik yang berirama sehingga membuat peserta merasa ceria dengan gerakan-gerakan yang diperagakan yang memadukan gerakan tarian dari berbagai budaya seperti salsa, flamenco, hip hop, samba, merengue, dan mambo. Dari Labuhan Batu, reporter Palapa TV Eka Humbing mengabarkan. Kembali, ya mungkin tahun depan kita pikirkan kalau bisa kita bantu dari bentuk pakaiannya, nanti insya Allah kita coba kita berikan gitu. Terutama kegiatan ini kalau bisa ya tahun depan, daripada nyewa tempat mahal kan di sini, bisa digunakan untuk yang lain. Nah, mungkin ini yang saya sampaikan, lebih kurang saya maaf. Saya Iri Hormati Budaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah datang ke acara Zumba Party Zindeng BK beserta kawan-kawan. Di sini singkat cerita ya, ini temanya kok merah putih, karena kemarin kita kebetulan Agustus tidak sempat membuat acara karena padat kali jadwalnya. Jadi kita ceritanya ini masih Agustusan ya. Ini akan untuk silaturahmi ya, tidak lain kita biar saling kenal, biar banyak kawan. Jadi tidak cuma sanggar-sanggar yang saya bikin aja ya, jadi semua. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu sanggar. Yang penting kalian luar biasa, kalian selalu di hati. Mudah-mudahan dengan acara ini nanti kedepannya kalian kalau jumpa bisa saling sapa, bisa saling kenal ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.
think I'm a crazy type. I say, tô vendo pra aprender direito. E aí, já te pongo louca, look at this. Tá ficando crazy, faz assim. Mira que aprendiste direito. Tipo assim. Ah!
जाए वो दीवाना पाने की कोशिश में है पीछे सारा जमाना गुजरूं यहाँ से जो मैं हो जाए ना हंगामा आशिक है सारे तेरे करते रहे बहाना छोड़ देंगे हमको हंस के छोड़ देंगे हमको दिन तक दिन जाके दिखा देंगे हम लटका दिखा दिया हमने झटका लगा है क्यों तुमको अटका के चल दिए हम जो खटका हुआ है क्यों तुमको Señorita, te di tu tinta no me tale. Se prenda.
Dalam acara kegiatan apa ini, Bu Neng? Jumpa party antar sanggar yang diadakan untuk memperkuat kekompakan semua sanggar untuk silaturahmi. Ya, yang dalam itu dari kekompakan dalam penyelenggaraan sanggar semuanya. Iya. Iya. Ya. Ini kami adakan pribadi biar kompak. Harapannya Bu Neng bagaimana? Semoga untuk kedepannya kita saling sapa, pergaulannya semakin kompak. Jadi jangan sampai sini aja, nanti kedepannya kita entah ke sanggar mana lagi, kita bikin lagi acara yang lebih meriah. Oke. Buat Pak Rama, kasih statementnya dulu. Oke, sebelumnya saya Jin Rama dari Kota Pekanbaru, dan sebelumnya saya mau dulu kepada Jin Beka yang udah bisa mengundang aku dari Kota Pekanbaru ke sini. Dan aku senang banget bisa di sini karena apa? Karena melihat antusiasnya warga-warga di sini yang membuat tempat ini atau acara ini jadi kompak dan seru. Dan harapannya bagaimana, Pak Rama? Semoga harapan kedepannya yang pasti selalu banyak acara-acara besar di sini dan selalu sukses dan semuanya semakin kompak dan solid gitu aja. Oke, amin. Terima kasih.